Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ya ataupun mereview dua website sekaligus teman, yang dimana di sini saya juga baru nemu untuk websitenya dan websitenya sendiri di sini masih baru rilis ya, masih 0 hari online. Dan jika kalian bertanya bang apakah bisa bermain gratisan dari website ini, nah jadi di sini kita sama-sama aja untuk mencoba mereviewnya. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke, baik guys, di sini saya sudah berada di salah satu websitenya dan ini penghasil Bitcoin. Jadi di sini ada dua website yang ingin kita bahas, yaitu penghasil Bitcoin dan juga penghasil Terex ya teman. Yang pastinya di sini kita harus menggunakan wallet FaucetPay, jadi tidak bisa direct wallet. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, yang penghasil Bitcoin. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini keterangannya earn 150% in 3 days ya. Jadi kita bisa mendapatkan 150% dalam 3 hari, teman. Nah, kemudian kita coba scroll ke bagian bawah sebelum kita ke cara daftarnya. Dan kurang lebih ya, teman-teman, untuk tampilannya dan juga cara bermainnya dan cara daftarnya itu sama ya dengan website yang nantinya penghasil Terex. Nah, di sini keterangannya FaucetPay withdrawals ya. Oke, kita coba scroll lagi ke bagian bawah. Di sini juga ada affiliate programnya. Jadi kita bisa mendapatkan 10% ya ketika referral kita itu melakukan upgrade plan ataupun pembelian kecepatan mining. Nah, selanjutnya kita coba scroll lagi ke bagian bawah. Di sini ada FAQ-nya. Kalian juga bisa baca-baca sendiri aja untuk FAQ-nya. Dan kalau kita lihat di sini untuk minimal penarikannya ya, coba kita lihat. Untuk minimal penarikannya sendiri di sini dijelaskan kurang lebih sekitar 2.500 satoshi Bitcoin untuk Bitcoin-nya. Untuk Terex-nya nanti kita akan coba lihat juga. Nah, kemudian untuk statistik dari websitenya, di sini total usernya baru 1159 user dan di sini juga sudah ada total deponya dan juga total payout-nya ya. Nah, website ini baru berjalan sekitar 0 hari online, teman. Jadi masih baru sekali ya. Dan sekali lagi disclaimer on Dior. Next, kita langsung aja ke cara daftarnya. Untuk cara daftarnya sendiri tinggal klik di bagian klik to start. Nah, di sini sudah dijelaskan juga, teman, your Bitcoin FaucetPay wallet address ya. Artinya kita menggunakan FaucetPay untuk mendaftarnya. Tinggal kalian tempelkan aja nanti untuk alamat Bitcoin kalian yang dari FaucetPay. Setelah itu kalian bisa langsung klik di bagian start mining ya. Jadi cara daftar maupun cara loginnya seperti itu aja, teman. Nah, untuk tampilan dashboard sendiri kurang lebih seperti ini dan di sini kita bisa lihat, teman, untuk daily profit yang kita hasilkan. Kalau tidak salah di sini sekitar 100 satoshi Bitcoin setiap harinya dan ini secara gratis. Nah, yang menariknya lagi di website ini tanpa harus kita mengaktifkan mining ya. Jadi ketika kita sudah berhasil mendaftar lalu login, secara otomatis di sini miningnya langsung berjalan. Kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini ada value ataupun rate US dollarnya ya. Jadi hasil yang kita kumpulkan mining Bitcoinnya di sini estimasi US dollar yang kita dapatkan. Kemudian di sini juga bonus pendaftarannya kurang lebih sekitar 2 MH per S. Lalu kita coba scroll ke bagian bawah dan di sini ada detail profit kita ya teman jika kita bermain gratisan. Oke, kemudian di bagian bawah di sini ada profit kalkulatornya. Jadi kita bisa lihat estimasi penghasilan kita kalau kita memiliki kecepatan mining ya. Contohnya di sini saya coba seperti ini. Nah, kita coba masukkan aja 100 dulu. Oke, jadi di sini 100 MH per S itu kurang lebihnya sekitar 10.000 satoshi Bitcoin dan per harinya di sini kita mendapatkan 5.000 satoshi Bitcoin dan kita juga bisa lihat penghasilan hingga per 1 tahunnya ya. Nah, jadi seperti itu, teman. Dan pertanyaannya, apakah di sini untuk gratisan itu bisa melakukan penarikan, Bang? Nah, langsung aja di sini kita klik di bagian menu withdraw ya. Nah, jadi di sini ada keterangan bahwasannya kita itu tidak bisa melakukan penarikan tanpa deposit, teman. Jadi kita harus melakukan deposit ya agar membuka menu withdrawalnya. Dan intinya ataupun artinya di sini untuk gratisan tidak bisa
melakukan penarikan. Oke guys, di sini karena websitenya masih 0 hari online, jadi saya akan coba melakukan depo ya. Kita coba masuk dulu ke bagian profit kalkulatornya. Nah, kita tulis dulu di sini 10 mH per S. Dan ternyata di sini untuk minimal deponya kita harus membeli sekitar 50 mH per S untuk kecepatan mininya. Nah, kalau kita tulis 50 mH per S itu setara dengan 5000 satoshi Bitcoin. Artinya minimal deponya di sini sekitar 5000 satoshi Bitcoin, yang dimana perharinya kita mendapatkan 2500 satoshi Bitcoin, teman. Nah, jadi kalau kita mau kembali modal itu 2 hari ya teman, agar bisa kembali modal. Dan sekali lagi disclaimer on Dior teman, jadi jika kalian tidak tertarik bisa langsung skip aja untuk websitenya. Nah, di sini kita akan coba melakukan depo ya. Untuk cara deponya kita masuk ke bagian menunya, garis 3 di pojok kiri atas. Nah, di sini kita masuk ke bagian menu deposit bagian yang bawah ini teman, yang warna hijau ini. Nah, kemudian di sini kita tuliskan aja jumlah kecepatan mining yang ingin kita beli. Nah, di sini saya akan beli 50 mH per S aja yang paling minim. Oke, itu setara dengan 5000 satoshi Bitcoin. Kita bisa langsung klik di bagian buy now dan ini secara otomatis bakal didirect langsung ya biasanya ke VoucherPay kita. Nah, benar ya. Ini langsung didirect ke VoucherPay kita dan di sini kita tinggal pilih aja pembayarannya mau melalui Bitcoin atau koin-koin yang lainnya. Di sini saya akan melakukan pembayarannya melalui Bitcoin saja. Kalau sudah seperti ini, tinggal klik di bagian proses to payment. Oke, di sini sudah complete untuk paymentnya dan kita bisa langsung klik di bagian complete payment. Oke, sudah berhasil teman. Artinya di sini saya sudah membeli 50 mH per S untuk kecepatan miningnya. Dan kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini untuk penghasilan saya perharinya juga sudah bertambah ya, menjadi 2600 satoshi Bitcoin teman. Next, kita langsung cek aja di bagian menu withdrawal apakah menu withdrawalnya sudah kebuka. Nah, ternyata di sini menu withdrawalnya sudah kebuka ya teman. Jadi seperti itu ya, di sini intinya untuk yang gratisan tidak bisa melakukan penarikan. Bukan berarti gratisan tidak bisa bermain ya, gratisan bisa bermain tapi tidak bisa melakukan penarikan. Kita harus melakukan yang namanya deposit ya teman, agar bisa membuka menu withdrawalnya. Mungkin di next day kita akan coba update website ini ya teman, apakah nantinya beneran membayar atau tidak, apakah secara instant withdraw atau tidak untuk proses penarikannya. Nah, di sini kita lanjut untuk ngebahas yang penghasil TRX-nya teman. Untuk penghasil TRX-nya sendiri kurang lebih tampilan dashboardnya seperti ini. Dan seperti yang saya jelaskan tadi di awal juga, bahwasannya untuk cara bermainnya, tampilannya, cara daftarnya, cara deponya itu sama ya teman. Hanya saja di sini penghasil TRX-nya. Nah, di sini juga kita tidak perlu yang namanya mengaktifkan mining teman. Jadi secara otomatis miningnya langsung berjalan. Dan di sini untuk yang gratisan perharinya kita mendapatkan 0,1 TRX. Dan kalau kita lihat di bagian menu withdrawalnya, di sini juga tidak bisa untuk gratisan. Jadi kita harus melakukan yang namanya deposit terlebih dahulu ya teman. Nah, di sini kita akan coba masuk aja ke bagian kalkulator profitnya. Kita coba lihat ya berapa sih minimal penarikannya, minimal deponya. Kita coba tulis dulu 10 mH per S. Nah, ternyata di sini 200 mH per S ya teman, untuk yang TRX minimal deponya itu setara dengan 20 TRX, yang dimana perharinya kita mendapatkan 10 TRX ya. Jadi untuk kembali modal itu dalam waktu 2 hari. Dan sekali lagi jika kalian ingin garap website ini, disclaimer on Dior ya. Dan jika kalian tidak tertarik bisa langsung skip aja untuk websitenya teman. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan depo lagi teman. Oke, kita masukkan di sini 200 mAh per hash. Setelah itu kita langsung klik di bagian buy now dan langsung didirect ke VoucherPay kita ya. Oke, di sini saya akan mencoba pembayaran melalui TRX saja. Oke, kalau sudah tinggal klik di bagian complete payment. Oke, di sini sudah berhasil untuk deposit saya, teman. Next, kita coba scroll ke bagian bawah. Nah, di sini untuk daily profit saya sudah bertambah menjadi 10,1 TRX setiap harinya. Dan kita scroll lagi ke bagian bawah, dalam waktu sekitar 3 hari, itu saya mendapatkan 30,3 TRX ya. Nah, kita langsung aja klik di bagian menu withdraw-nya. Di sini minimal penarikan dari website penghasil TRX ini kurang lebih sekitar 15 TRX, teman. Nah, mungkin di next day kita akan coba update juga ya untuk yang penghasil TRX-nya. Oke, jadi seperti ini aja teman untuk review kali ini. Jika kalian tertarik, silakan aja pastikan disclaimer on Dior. Dan jika tidak tertarik, bisa langsung skip aja teman. Nah, untuk yang penghasil TRX-nya juga di sini masih 0 hari online ya.
Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tiopis undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.